Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pergerakan tanah di Kampung Gunung Batu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, kondisinya semakin parah. Puluhan rumah rusak berat dan kini pemukiman tersebut kosong tanpa penghuni ditinggal pemilik. Bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Gunung Batu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, hingga kini masih mengancam. Pergerakan tanah yang terus terjadi ini kini telah memporak-porandakan ratusan rumah di kampung tersebut. Kampung tersebut kini tanpa penghuni. Bahkan kini, pergerakan hingga saat ini terus terjadi dengan kedalaman mencapai 6 meter dan lebar setengah meter. Kepala Desa Kertaangsana Agus Derajat mengungkapkan, hujan yang terus melanda wilayah tersebut mengakibatkan kondisi perkampungan dan area persawahan semakin parah. Dari jumlah kerusakan rumah yang mencapai 126, 90 rumah dinyatakan tidak layak huni. Terlihat di belakang saya, anjloknya tanah ini sekitar 6 meter anjloknya. Begitupun yang di bawah lebih parah. Dan rumah-rumah yang tadinya rusak berat, sekarang sudah ada beberapa rumah yang ambruk dan hancur. Adapun jumlah rumah, memang yang rusak itu masih 90, tetapi kondisinya bukan rusak lagi, sudah rusak. Dan jalan-jalan setapak juga sudah tidak bisa dilalui. Saat ini Badan Geologi telah menyatakan area tersebut berada di zona merah pergerakan tanah, dan warga pun dianjurkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman yang sudah disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.